Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat adaptor pengisian gas LPG ya, yang ke kalengnya. Kalau pada video yang lalu kita bikin adaptor LPG untuk yang ke tabungnya, yang bentuknya kayak gini ya. Nah, dan yang sekarang kita akan membuat adaptor yang ke kaleng yang bentuknya kayak gini. Nah, bentuknya kayak gini. Untuk pada video yang lalu kita pakai adaptor yang kayak gini, dan untuk yang bentuk kayak gini kita membutuhkan sebuah selang ya, untuk menyambungkan kepada manifold. Disambung begini, nah, dan ini dirasa kurang praktis. Kalau nggak pakai selang, kita pakai sambungan yang pendek juga kayak gini ya, tapi fungsinya sama aja dengan selang karena ini ujung-ujungnya pakai ujung-ujung selang juga, cuma disambung pakai sambungan yang lebih pendek ya, biar agak praktis. Nah, kalau ya untuk sekarang kita udah nggak butuh sambungan lagi, tinggal diputer-puter aja. Nah, kan lebih praktis. Oke. Bentuknya kayak gini. Dan bahannya dari kompor kayak gini ya, tinggal dilepas aja kepalanya, dan nanti kita sambung dengan alat yang akan kita bikin dari bekas regulator kompor gas ya, bekas regulator LPG. Dan untuk nyambunginya jangan lupa kita pakai seal tip ya, biar nggak bocor. Dan inilah proses pembuatannya ya, dimulai dengan pembentukan ujung-ujung jarum, ujung-ujung jarum bekas LPG itu, main bor juga ya biar pas, biar masuk tuh si ujungnya. Dan untuk putarannya ini dari selang manifold juga ya, sama aja mirip. Untuk lepasnya gampang, tinggal dipanasin aja. Udah panas kita cabut. Selanjutnya kalau sekiranya udah pas ya lubangnya, kita melakukan pengelasan. Dan jangan lupa untuk memakai borak, karena yang akan kita sambung itu bahannya kuningan dengan besi, sedangkan untuk kawat lasnya kita pakai tembaga. Jadi tiga jenis logam digabung ini ya ceritanya. Jadi untuk pemakaian borak itu wajib ya, sebagaimana bagusnya juga itu las-lasan kalau nggak pakai borak dijamin bocor begitu. Nah, kalau borak udah cair udah gampang nempelnya biasanya kawatnya. Nah, ini udah mulai nempel nih. Dan selanjutnya kita tekan biar lebih rapat lagi silasannya. Nah, udah beres ya. Dan inilah hasilnya, bagus ya. Kalau blur berarti bukan kamera saya yang ngeblur, tapi mungkin HP Anda yang ngeblur gitu, saudara-saudara. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengisian 500 gram atau setengah kilo. Kita coba mengisi ya. Kalau yang selang ke LPG kayak ke tabung LPG kayaknya susah dipendekin ya.
Masalahnya emang kebutuhannya juga emang butuh lentur ya, jadi udahlah pakai yang panjang, selang panjang aja kayak gini. Oke, selanjutnya kita buang gasnya dulu biar keluar cairannya. Ini tabung dicungkir kayak gini, jadi yang kita akan keluarin itu cairannya ya, bukan gasnya. Kalau berdiri gasnya yang keluar, kalau ditungging kayak gini airnya yang keluar, maksudnya LPG cair. Kita kencengin dulu. Nah, selanjutnya kita buka manifold. Yes. Oh, ini kalau nanti waktu pengisian ternyata pengisian tersendat ya, mungkin karena tekanan di kaleng itu terlalu tinggi, maksudnya imbang dengan yang di tabung LPG, kita buang dulu aja gas yang di kaleng sehingga turun ya. Kalau udah turun isi lagi terus aja berulang-ulang. Dan untuk pengisian jangan banyak-banyak ya, jangan nyampe full, takutnya meledos aja, standar aja kayak ukuran dari pabriknya, mungkin 220 gram. Dan kalau macet kita goyang-goyang aja, biasanya itu ada kayak embun-embun kayak ngeristal gitu. Nah, kalau tekanan udah kebanyakan nggak ngisi lagi, buka aja drat yang bawah biar buang angin. Kalau anginnya udah keluar, tekanannya berarti udah kurang, buka lagi, masuk lagi. Biasanya begitu, biasanya saya lakukan berulang-ulang. Nah, kalau ini kadang-kadang macet ya, karena ngeristal, kita goyang-goyang aja, begitulah. Jadi variasinya antara goyang-goyang sama buka keran aja. Kalau sekiranya belum banyak terus aja ya, buang tekanan sama goyang-goyang. Oke, selanjutnya ini kayaknya udah mulai berat nih. Nah, kadang-kadang kita mesti buang mungkin 3 kali buang ya, buang tekanan ya, biar bisa full. Buang tekanan, masukin lagi, terus sambil goyang-goyang, begitulah. Tapi kadang-kadang kita nemuin juga kaleng yang nggak usah buang-buang, itu dari awal diisi aja langsung penuh, ada juga kayak gitu, atau pengaruh klep di kaleng mungkin. Dan kalau sekiranya udah penuh ya, kita dibalik aja ini tabungnya. Dan kita buka lagi. Jadi maksudnya sisa-sisa cairan LPG itu suruh masuk ke tabung ya. Oke, kita tutup. Kita buka aja regulator. Ya. Dan kita coba timbang tadi di 500 ya. Jadi 500, kalau 22 berarti 72 harusnya, dan ternyata di 800, saudara-saudara, berarti masuk sekitar 3 onan, lebih dikit lah ya, dari standar, standarnya kan 220 gram, ini 300 gram, tapi kalau cuma segitu sih nggak masalah ya, walaupun kita bawa di bawah-bawah ini juga seringnya di bawah-bawah di toolbox kena panas, kena goncang. Jadi kalau cuma segitu enggak masalah.
ya, nggak masalah kalau lebih dikit, nggak nyampe bonyok itunya. Kalau kaleng kayak gini lebih kuat kayak. Jadi begitu ya untuk proses pembuatan adapter untuk pengisian gas. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.